Sesaat turun dari mobil, Kasat Reskrim Polres Bandung AKP Pribadi langsung dimarahi puluhan warga keluarga korban longsor yang terjadi di Kampung Cibitung Marga Mukti, Kecamatan Panglang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Emosi warga semakin memuncak saat AKP Pribadi mencoba hendak berdialog dengan mereka. Bahkan, warga yang telah naik pitam sempat berusaha menganiaya Kasat Reskrim Polres Bandung tersebut. Kemarahan keluarga korban longsor ini terjadi secara spontan karena dipicu rasa kecewa mereka terhadap pejabat PLTU Geotermal yang dituding telah lalai sehingga mengakibatkan bencana longsor di kampung mereka. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas kepolisian masih berjaga di lokasi ledakan dan di sekitar kantor geotermal. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan.